belajar dari sejarah, pernah jadi politik, belajar dari simbolis ya, sebagai pengiman batu, dan keraton utasman kerajaan-kerajaan kecil, kingdom. Nah, kita belajar dari sejarah, pernah jadi empire, kerajaan besar, terprovokasi, akhirnya menjadi kingdom. Siap disuruh. Dalam etika Jawa, bahwasanya harus ngausi, menghormati yang lebih disebutkan. Ya. Jadi, ada jarak sebelum dari raja-raja yang terdahulu. Ya, tentu saja nasabnya kami yang dulu jadi pendekat, dulu juga jadi berdiri tahun 1782, tingginya 30 meter, tebunya dinding 90 cm, antara batu bata, lemnya dari air tebus. Agama Islam sebagai imamnya juga. Harus ya? Iya harus, karena mataram Islam mas ya. Dan raja, sandanya raja itu tanpa ada sandaran. Artinya apa? Seorang pemimpin tidak boleh bersandar, harus jadi sandaran permasalahan rakyat. Tempat puluh besar rakyat. Dan ini Dupo ya mas, yang terbawang ya. Dupo itu yang punya konsep, duduk apa-apa, bukan apa-apa. Artinya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita bukan apa-apa. Paling baik itu manusia bisa bermanfaat, at least bisa mengurangi beban hidup orang lain. Makanya ada Dupo. Ini bukan animisme, dinamisme, berhubungan. Sarana kita mendekat pada yang maha kuat. Kalau sudah jatuh ya give anugerah buat kita. Jadi inilah bentuk keraton Solo ngajari kita bersabar. Wong kang sabar itu bakal nemuka mulia. Wong kang tekun bakal tekan. Naluri juga. Jadi abdi ya kata abdi mengabdi pada kehendak. Kalau Royal Heritage ya. Jadi luas sekali 54 ya. Putra putri yang sudah nikah tinggal di luar pendek. Kalau sinopsisnya pada candi ya. Kalau di candi Sibu yang terkenal erotik tempel ada simbolnya pemutihan jala darah pancuran air pada candi, ada pemandian, ada showernya juga. Nanti kalau para selir dalam pada berenang mandi ada Dewi Durga juga, ada Kubera Dewa Kekayaan juga ada. Ini orang-orang patu-patu seperti ini kalau real, yang real personnya aslinya itu mereka berdiri di pintu gerbang pernikahan membawa tufan berupa pisang tebu dan melakukan kerobongan. Jadi kalau sang suami lagi pergi luar kota bekerja atau apapun, istri masuk dalam kamar berdoa buat sang suami, nggak tiktokan. Pergi luar kota bekerja atau apapun, istri masuk dalam kamar berdoa buat sang suami, kepemimpinan buat anak. Karena banyak wanita, sekian banyak wanita pasti ada. Dan Nyung Sewu, dulu kesannya erotis ya, masih saya pada Belanda ada wanita. Makanya para laki-laki mengenali Mace mas ya, jolek mereka itu ada raja kemuliaan kita, kesuksesan kita, kemuliaan kita. Hebatnya Pak Karno, karena selalu taat terhadap itu, Ida Ayu Nyuman Rai. Hebatnya beliau wafat, beliau sudah impor kereta dari Belanda, dari Sirimanskop, Den Haag Belanda. Satu buat dulu, satu lagi buat Ramis kuning ini hati-hati hijau jalan terus merah. Dan ini ada Jenderal Jati Kusumo, Jenderal Kanjeng Gusti Pangarep Hayo Adipati Panuman Jati Kusumo. Menurut Putri Istana Mangkunegara. Gusti Nurul itu sempat menolak cintanya Bapak Soekarno karena nggak mau dipoligami. Sultan Hamid IX, wapres kita nggak mau dimadu. Kemudian Sultan Syahrir. Ini baru. Iya, pakainya itu efektif ya, nggak usah dipakai ya. Ini kalau cuma kiri tadi. Buat memasak masak. Jadi 20 gram beras buat sarapan seperti apa ini. Dan kalau udah selesai dimasak, nasinya 3, oke lagi.
Satu, dua, tiga. Kilo. Baru aja muter-muter 1 hektar kawasan dari Kasunanan Sekatanda. Ternyata banyak banget sejarahnya. Tadi juga ditunjukin silsilah-silsilah dari atas. Ternyata ini awalnya dari Kerajaan Mataram. Terus turun terpecah. Awalnya itu dari Kasunanan Sekatanda. Terus ada nanti muncul di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Lampung. Terus ditunjukin juga beberapa peninggalan-peninggalan. Terus juga ada beberapa pemberian-pemberian. Dan juga beberapa artefak-artefak yang dimiliki oleh Kasunanan Surakarta ya. Jadi emang harapannya sih warna putih biru ini, kalau Kasunanan Surakarta itu warna putih biru ini tetap bisa lestari dan juga lebih banyak lagi teman-teman yang mau berpartisipasi aktif di situ, karena bisa dilihat mungkin masih butuh nih nafas-nafas anak muda yang ikut aktif melestarikan dan juga menunjukkan dan mengabdikan passionnya kepada sebagai Sumatera ini. Karena ini suatu potensi yang sangat luar biasa dan menjadi satu kebudayaan yang mendadak daging khususnya bagi masyarakat. Cuman mungkin sudah kata ya, tapi juga melebar lagi ke daerah-daerah sekitar. Mantap. Santai dong.